harus sabar Bapak Ibu para pengunjung. Pawai budaya sore hari ini karena pesertanya juga lumayan banyak sehingga kondisi jalan juga agak tersendat. Inilah yang namanya pawai budaya. Harus bisa kita nikmati bersama, harus bisa kita lihat. Saudara kami berjalan menyusuri jalan rute perjalanan karnaval tahun 2019 dari Kamar Pengangkara. Terima kasih kepada semua warga IGTKI Kecamatan Pesanggaran dari mulai Desa Pesanggaran, Desa Sumbermulia, Desa Sumberagung, Desa Sarawak Kandara. Semuanya ikut ambil bagian gabung dalam macam komunitas organisasi yang berikut luar biasa Ikatan Buruh TK Indonesia Abdul Tinggi Kecamatan Pesanggaran. Baik, selamat siang ke masyarakat Pesanggaran dan khususnya keluarga Sumbermulia. Pada siang hari ini dari Kecamatan Buruh Kecamatan Merah Indonesia Kecamatan Pesanggaran atau IPCKI Kecamatan Pesanggaran hadir untuk bisa ikut memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan RI 74 dengan menampilkan pasukan payung yang cantik dan juga tidak kalah juga menampilkan baik di depan kita yang juga ditampilkan oleh Buruh TK di Kecamatan Pesanggaran. Lalu misalnya sekolah TK Pemegang Batu hari ini Buruh TK nya sendiri yang jadi bagian untuk menampilkan dari ulang tahun kemerdekaan. Baik, kita masih kirim-kirimkan dalam rangka karnaval kemerdekaan siang hari ini. Selanjutnya nanti di depan mobil juga ya. Oke, untuk yang membawa spanduk, bawa itu spanduk di depan mobil. Pasar di Indonesia.